What a glorious picture, all of heaven united, singing loud with one focus, lifting our Jesus higher. Holy is the Lord. We're singing holy is the Lord. Kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran yang menyelamatkan. The truth that saves our soul. There is only one truth that is powerful to save. That is God's word, the Bible truth. Hanya ada satu kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran di dalam Alkitab. Kebenaran yang menyelamatkan. The truth that saves. Teks kita terambil daripada 2 Timotius 4 ayat 4. 2 Timothy chapter 4 verse 4. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sekali lagi, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dorongan Rasul Paulus kepada Timoti. Pastor Timothy. There's only one truth that is powerful to save. That is the word of God. God's truth. The Bible truth. God's written word must be our ultimate guide to truth and practice. Firman Tuhan haruslah menjadi garis panduan kita. Ultimate guide kepada kebenaran dan yang kita lakukan, out to truth and practice. We must use God's words given by the Holy Spirit as our full and sufficient guide by which to judge what we believe and do. Firman Tuhan, kita harus gunakan firman Tuhan yang diberi oleh Roh Kudus sebagai pimpinan dan garis panduan kita, sufficient guide untuk untuk menilai kebenaran yang kita percaya dan lakukan. Kecenderungan di dalam banyak gereja-gereja untuk mendasarkan doktrin dan produce dan melakukan tindakan practice new truth on subjective experiences, pengalaman mujizat, miracle success, man-made goals or man-made theories without solid scriptural authentication. Tetapi harus gunakan kebenaran firman Tuhan menjadi garis panduan, menjadi yang authority untuk menilai kebenaran itu, bukan sekadar pengalaman dan mujizat dan keberhasilan dan goals yang objektif yang manusia lakukan, tapi harus mendasari kebenaran firman Tuhan sebagai authentication-nya. Karena supaya mengelak daripada perception, deception daripada iblis akhir zaman ini, kebenaran firman Tuhan itu harus digunakan untuk menilai, untuk mengukur kebenaran yang dapat menyelamatkan, bukan on subjective experiences, miracle success, man-made goals or man-made theories, tetapi harus ada solid scriptural authentication-nya yang mendasari, yang ada mendasari oleh kebenaran firman Tuhan, supaya jangan kita ditipu oleh deception ialah zaman ini. Harus mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran firman Tuhan.
You shall know the truth and the truth will set you free, kata Tuhan Yesus. Jadi kebenaran itu yang memerdekakan, kebenaran itu yang menyelamatkan, kebenaran itu yang mengelakkan kita daripada ditipu oleh muslihat yang rupa-rupa kebenaran tetapi bukan kebenaran yang di dalam firman Tuhan. Mungkin itu rupa-rupa kebenaran, mungkin itu rupa-rupa kebenaran yang dilakukan oleh manusia, filosofi manusia, tetapi hanya satu kebenaran yang menyelamatkan, yaitu kebenaran yang mendasarkan oleh firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus pelayanan di dunia ini, dia melakukan statement ini even kepada murid-muridnya, yaitu you shall know the truth and the truth will set you free. Harus mengenal kebenaran itu. Dalam Yohanes 8, Tuhan Yesus berkata, yaitu Yohanes 8 ayat 31 32. Dia mengatakan kepada disciples-nya yang mengelilingi dia masa itu, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth and the truth will set you free. Kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran daripada firman Tuhan, dan Roh Kudus menggunakan kebenaran itu. Kita harus stick to the Bible truth. Apa itu kebenaran? What is the truth? We are given two important pieces of information about this fleeing truth. Claiming belief is not the same thing as knowing the truth. Mengakui kebenaran, belief itu, kepercayaan itu bukan sama dengan mengenal kebenaran itu. Bukan sekadar mengakui, claiming kebenaran itu tidak sama, tidak akan sama, tidak sama sepertinya mengenal kebenaran itu. Jadi Tuhan Yesus katakan, you will know the truth and the truth will set you free. Pentingnya mengenal kebenaran itu bukan sekadar claiming, mengakui bahwa kita mengenal kebenaran itu, tapi yang sebenarnya kita harus mengetahui kebenaran itu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kebenaran itu yang menyelamatkan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran yang menyelamatkan ada kebenaran dasarkan firman Tuhan. You will know me and I will set you free. Itu kebenarannya. The truth is more than knowledge about Christ. It is Christ himself. Kebenaran yang menyelamatkan lebih daripada hanya pengetahuan tentang Kristus. Tetapi Kristuslah kebenaran itu. Mengenal dia. Mengenal dia. Dialah yang membebaskan, menyelamatkan. Inilah yang Tuhan mau kita ketahui tentang kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah kebenaran itu, dan mengenal dia yang menyelamatkan. Dialah kebenaran yang menyelamatkan itu. Bukan sekadar mengetahui tetapi mengalami, mengenal dan ada hubungan dengan Tuhan. Bukan claiming, bukan sekadar mengakui bahwa kita tahu kebenaran itu, tentang kebenaran itu. Tetapi sebenarnya kebenaran yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Mengenal dia, ada hubungan dengan dia, hidup di dalam dia, telah dilahirkan oleh anugerahnya. Dialah kebenaran yang menyelamatkan itu. Nah Bapak Ibu Saudari, kebenaran yang menyelamatkan adalah mengenal Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu. Dan keselamatan, kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran yang di dalam firman Tuhan. Kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran yang di dalam firman Tuhan. Makanya pentingnya kita harus mengenal kebenaran dasarkan firman Tuhan, mengalaminya, dan holding on to the truth. Senantiasa memegang, berdiri di atas kebenaran itu, hidup dalam kebenaran itu. Kebenaran itu sebagian hidup kita. Biarlah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan menjadi sebagian hidup kita, supaya kita senantiasa tidak diperdayakan oleh rupa-rupa kebenaran yang sebenarnya adalah dongeng. Tetapi kuasailah, dalam 2 Timotius 4 ayat 4 sampai 5, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal.
sabarlah dalam menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi biarlah kebenaran yang menyelamatkan itu, yaitu tentang Yesus Kristus, itu yang kita pegang, bukan apa yang orang katakan di depan kita, apa yang orang ceritakan, tetapi kebenaran dalam firman Tuhan. Kebenaran itu yang menyelamatkan, yaitu kebenaran itu adalah berdasarkan Kristus, dan firman Tuhan menunjukkan kita, membawa kita kepada kebenaran yang menyelamatkan, yaitu Kristus Yesus. Dia adalah embodiment of the truth. Di dalam Yesus Kristus kebenaran itu dinyatakan. Yesus Kristus adalah kebenaran yang menyelamatkan itu. Jadi firman Tuhan yang di dalam Alkitab membawa kita, pointing us to Christ the Savior. Makanya kita harus mendasari hati kita, kepercayaan kita kepada kebenaran yang menyelamatkan, yaitu kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Biar kita mengenal Dia, kita mengalami keselamatan, karena Yesus Kristus adalah keselamatan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati dengan penyertaan Roh Kudus-Nya. Immanuel, sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Amen. He is holy. Yeah, yeah.